warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi di alur cerita film Zava the Movie. Masih bersama saya Ulfa dan partner saya yang paling setia. Halo guys, saya Zakia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Di episode kali ini kita akan melanjutkan sequel film Beggy, di mana di episode sebelumnya kita sudah membahas Beggy yang ke-1. Dan kita akan melanjutkan alur cerita dari Beggy 2. Film yang dirilis pada tahun 2018 ini menceritakan tentang seorang perwira tentara, yaitu Ranveer Pratap Singh yang dikenal sebagai Roni, yang mencari seorang anak yang diculik secara misterius. Anak yang ia cari adalah anak dari Neha, mantan kekasihnya sewaktu di kampus. Dan tanpa Roni tahu, ternyata anak yang ia cari adalah anaknya sendiri. Oke, tanpa lama-lama dan basa-basi, langsung saja kita ke filmnya. Diawali dengan memperlihatkan sebuah mobil yang berhenti tepat di depan sekolah taman kanak-kanak. Tak lama dari itu datang sebuah mobil berwarna hitam dan muncul dua orang pria memakai topeng membawa senjata menuju ke arah mobil putih. Mereka menyeret dan menghajar wanita yang berada di dalam mobil. Wanita itu bernama Neha. Benturan di kepalanya membuat ia koma selama beberapa minggu. Dua bulan kemudian, Neha mendatangi sebuah masjid. Ia berdoa berharap mendapatkan ketenangan. Kemudian datang seorang penasihat. Ia menasihati Neha untuk meminta kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan, karena dialah Maha Penolong. Sade Baba Ji, harak di ardas fesle, mangganalnya Neha kecundan. Zarur Baba Ji ne tere liye. Scene berpindah di Kashmir tempat Ranveer Pratap Singh atau sebut saja Roni sedang bertugas militer. Roni adalah seorang perwira yang tegas, tak mengampuni apapun tindakan kejahatan. Suatu hari, ia mendapatkan pesan suara dari mantan kekasihnya yaitu Neha. Lalu Roni meminta izin kepada atasannya untuk cuti selama 7 hari. Karena selama 4 tahun bertugas, ia tak pernah mengambil cuti. Atasannya pun memberikan izin pada Roni untuk mengambil cuti. Namun saat di perjalanan pulang, Roni teringat pada masa lalunya, di mana saat masih kuliah Roni jatuh hati pada seorang gadis cantik bernama Neha. Namun karena tingkah laku Roni yang kurang sopan, membuat ayah Neha tak setuju dengan hubungan mereka berdua. Ayah Neha meminta pada Neha untuk menjauhi laki-laki seperti itu. Namun diam-diam mereka tetap menjalin hubungan. Mereka berdua selalu menghabiskan waktu bersama, sehingga mereka berdua saling jatuh cinta. Bahkan Roni berjanji pada Neha apapun yang terjadi di dalam hidupnya, Roni akan selalu ada untuk Neha. Kemudian setelah sampai, Roni pun menemui Neha di sebuah kafe. Sayangnya Neha sudah menikah, bahkan sudah mempunyai anak perempuan bernama Rhea. Maksud Neha menyuruh Roni menemuinya adalah untuk meminta tolong membantunya menemukan putrinya yang hilang. Ia pun menjelaskan bagaimana Rhea bisa hilang. Pada hari pertama putrinya sekolah, ia dirampok oleh pria bertopeng dan membawa Rhea kabur. Selama ini Neha bersedih, belum bisa menemukan putrinya. Neha meminta bantuan pada Roni karena Roni satu-satunya harapan yang ia miliki untuk bisa menemukan putrinya yang hilang. Meri beti ko dhundne mein meri madad karoge? Meri beti ko dhundne mein meri madad karoge? Please help me. Roni pun pulang ke hotel dengan rasa gelisah, di mana ia merasakan lagi luka masa lalu yang telah ia sembunyikan bertahun lamanya. Ditambah ia harus menemukan Rhea, anak dari suami mantan kekasihnya sendiri. Keesokan harinya Roni mendatangi showroom terbaik di Goa untuk membeli mobil. Mengetahui kalau Roni adalah seorang tentara, Usman, pemilik showroom itu, memperlakukan Roni dengan baik. Setelah mendapatkan mobil yang diinginkan, Roni pun pergi melanjutkan aksinya. Kamu kiri apne dilme, banyak respect kami, banyak.
पर्सनल काम से। पर्सनल काम? ए मरियम, मरियम। यही वो कुछ बोला नहीं, ऐसा ही निकल गया। Saat itu Neha kehilangan harapan, bahkan ia hampir putus asa. Seketika ia teringat Roni yang sudah berjanji akan selalu ada untuk Neha. Saat itu pula Neha mempunyai harapan baru untuk menemukan Rhea. Sepanjang hari Neha mencari putrinya seorang diri, menanyakan pada orang-orang tentang keberadaan anaknya itu. Suami Neha pun yang bernama Sekar mengalami depresi. Bahkan polisi pun yang sudah 2 bulan bekerja keras untuk menemui Rhea tak menemukan petunjuk apapun. Kemudian Roni mengajak Neha kembali ke kantor polisi untuk mengajukan ulang pencarian Rhea. Namun setelah sampai di kantor polisi, Inspektur Syarat meminta kepada Neha untuk menandatangani penutupan kasus yang dulu tertunda. Karena setelah 2 bulan penyelidikan, pihak kepolisian tak mendapatkan petunjuk satupun. Inspektur itu pun meminta Neha untuk mengikhlaskan Rhea dan menandatangani penutupan kasus itu sambil menggoda Neha. Melihat Neha digoda oleh polisi itu membuat Roni marah dan menghajar habis-habisan semua polisi yang ada di kantor itu. Roni pun ditangkap karena telah melakukan kekacauan dan kekerasan pada polisi. Roni disiksa di sebuah ruangan, sedangkan Neha dipersilahkan untuk meninggalkan kantor polisi. Inspektur itu terkejut melihat luka yang berada di punggung Roni, dan mereka mengetahui identitas Roni sebenarnya, bahwa Roni seorang tentara. Mereka pun menghentikan penyiksaan itu. Tak lama kemudian, datanglah kepala polisi yang bernama Ajay meminta bertemu dengan Roni. Yang mana kepala polisi itu ternyata teman baik kolonel militer atasan Roni. Kolonel itu meminta agar Roni kembali ke kesatuan militer. Keesokan harinya, saat Usman hendak mengantar Roni kembali ke kesatuan militer, tiba-tiba Roni teringat Neha yang menangis meminta bantuan Roni untuk menemukan Rhea. Roni pun meminta Usman untuk putar balik. Mereka mendatangi sekolah Rhea dan menemui kepala sekolah untuk mencari informasi tentang penculikan Rhea. Namun, kepala sekolah itu mengatakan tak pernah ada penculikan seperti yang diceritakan oleh Roni. Maine pehle aapki school ki bachchi kidnap hui thi. Nahi beta, yahan pe hua hi nahi aisa. Lekin ye bachchi hamare school mein hai hi nahi. Rhea Salgaonkar. Pretty child. Pe hua yahan pe. Yahan pe to hua hi nahi. Roni pun keluar dari sekolah itu dan melihat sebuah rumah memiliki CCTV yang menunjuk ke lokasi tempat kejadian Rhea diculik. Roni meminta bantuan kepada mereka untuk mencari petunjuk. Namun, karena Roni bukan seorang polisi, pemilik gedung tersebut malah mengusirnya. Kemudian Roni menemui Neha di rumahnya. Roni menjelaskan pada Neha kalau kepala sekolah itu berkata tak ada murid bernama Rhea, bahkan tak pernah ada kasus penculikan. Roni pun menanyakan tentang foto Rhea yang lainnya. Namun Neha tak mempunyai foto yang lain karena suaminya tidak mengizinkan untuk bersosialisasi. Tak lama kemudian, Sunny adik iparnya datang. Neha memaksa Roni untuk cepat keluar dari rumahnya. Saat berpapasan dengan Sunny, Roni curiga dengan tingkahnya. Kedatangan Sunny yaitu untuk mengawasi Neha. Dan ternyata, Sunny adalah seorang pecandu berat. Mengetahui hal itu, Roni semakin curiga kalau Sunny ada kaitannya dengan penculikan Rhea. Roni pun menanyakan tentang Sunny pada Neha, sekaligus menanyakan tempat tinggal dan meminta nomor HP-nya. Kemudian Roni menelpon Sunny, menanyakan kasus penculikan Rhea. Namun tanpa pikir panjang, Sunny langsung mematikan telepon itu. Setelah itu, tak sengaja Roni bertemu dengan teman kuliahnya, yang pada saat itu ia sedang mendatangi acara pesta pernikahan. Lalu ia mengajak Roni untuk mendatangi acara itu juga. Di acara itu, Roni tak sengaja bertabrakan dengan seorang polisi bernama Anand Tiagi. Dan ia menemukan kartu polisinya yang terjatuh. Lantas, Roni pun memanfaatkan hal tersebut. Lalu keesokan harinya, Roni menuju rumah yang terdapat CCTV. Roni menyamar sebagai polisi agar bisa memasuki rumah itu. Di ruangan itu, Roni memeriksa rekaman CCTV pada tanggal 7 Februari. Namun, rekaman pada jam 3 hilang.
di mana pada saat itu Ria diculik. Petugas menjelaskan pada saat itu ada petugas polisi yang datang namun ia pulang lebih awal. Roni menemukan rekaman sebelum hari kejadian. Terlihat jelas Sunny keluar dari mobil. Setelah itu, Roni pergi dan memberikan uang pada petugas untuk menemukan potongan CCTV yang hilang. Tu janta missing footage kaya? Tu dikhane ka kya lega? Milte hi mujhe foran phone karna. Sin pun berpindah di kantor polisi. Kepolisian Goa kedatangan seorang detektif bernama Loha Singdul atau biasa dipanggil LSD. Ia terkenal kejam dan bengis terhadap narkoba. Kedatangan LSD yaitu untuk menuntas kejahatan yang ada di Goa. Di sisi lain, Roni membuntuti Sunny dan anak buahnya. Di sana, Roni melihat jelas dari kejauhan Usman datang menyerahkan narkoboy pada anak buah Sunny. Rani pun mengejar mereka, namun dari belakang anak buah Sunny menodongkan pistol pada Roni. Namun Roni berhasil melumpuhkan dua anak buah Sunny itu. Roni juga menanyakan tentang Rhea, namun mereka tak ada yang tahu tentang Rhea. Roni pun mendatangi Usman. Roni memberitahu Usman kalau ia sedang mengetahui keterlibatan Usman dengan Sunny. Usman mengingatkan Roni untuk tidak mencampuri urusannya. Tak lama kemudian, anak buah Sunny datang bersama teman-temannya untuk menghajar Roni. Untungnya, Usman menghalanginya. Roni pun menjelaskan kalau ia sedang mencari anak kasus penculikan 2 bulan lalu. Namun Usman tidak mengetahuinya apa yang Roni maksud. Usman khawatir pada Roni untuk tidak terlibat hal ini. Namun Roni mengatakan dirinya sudah mengenal ibunya sejak bertahun-tahun lamanya. Fikar Uri, Miri. Us bachi ki maa ko saalon se janta hoon. Usman kya chaar din hua hoga, toh mujhe janta hai. Soch mujhe kitni fikar ho rahi hogi unki. Saat ia pulang ke hotel, ia kedatangan Anantiyagi meminta Roni untuk mengembalikan kartu identitasnya. Anantiyagi memperkenalkan dirinya kalau ia adalah polisi dari Lucknow yang sedang berlibur di Goa. Keesokan harinya, Neha dikejutkan dengan koran tentang kasus penculikan Ria. Ternyata, Roni sudah menyebarluaskan kasus tersebut dengan mengatasnamakan Anantiyagi polisi dari Lucknow untuk mencari petunjuk kasus penculikan Ria. Koran tersebut pun menyebar kemana-mana. Suami Neha yang mengetahui kabar itu pun memanggil Anantiyagi, yang ternyata itu adalah Roni. Roni menjelaskan bagaimana ia kenal dengan Neha. Suami Neha menjelaskan pada Roni kalau mereka tidak mempunyai anak perempuan. Benar adanya perampokan pada 7 Februari itu terjadi. Neha koma 10 hari karena benturan di kepalanya. Ia stres pasca trauma sejak kecil karena sudah kehilangan ibunya bernama Rhea. Setelah kecelakaan dan perampokan, semua berubah. Di saat Neha membaca koran anak hilang di Mumbai, setiap hari Neha menanyakan anak bernama Rhea, menanyakan pada semua orang. Karena pada kenyataannya mereka tidak mempunyai anak perempuan, karena Neha keguguran. Roni sangat bingung apa yang sebenarnya terjadi. Apakah benar Neha gangguan jiwa setelah kecelakaan? This accident changed everything. Riyaki, dressing day before continuous. Tak pad gayi ki usne polis mein missing bachche ki FIR laaj kar rahe. Kyunki reality mein to. Setelah itu Roni mendapat kabar tentang rekaman yang hilang. Saat di ruangan itu, Roni melihat rekaman Neha dirampok. Namun di rekaman tersebut, Roni tidak menemukan anak kecil di dalam mobil. Merasa dipermainkan, Roni langsung mendatangi Neha. Bahwa Neha gangguan jiwa pasca trauma sejak kehilangan ibunya. Dan kenapa polisi menghentikan pencariannya? Karena Neha dan suaminya sebenarnya tak mempunyai anak. Namun Neha mengatakan pada saat itu putrinya berada di kursi belakang. Roni marah pada Neha karena merasa sudah dibohongi. Anak hilang yang dimaksud Neha adalah anak orang lain yang dihilang di Mumbai. Di saat Roni hendak meninggalkan Neha, tak sengaja Roni menemukan alat pengukur ketinggian anak. Roni mulai percaya bahwa benar adanya Ria. Namun, itu semua sudah terlambat. Neha memilih untuk mengakhiri hidupnya. Karena tak ada lagi yang mempercayai dirinya sekalipun itu Roni. Roni sangat menyesal tidak mempercayai Neha dan mengakibatkan Neha memilih untuk mengakhiri hidupnya. LSD dan petugas polisi mulai mendatangi TKP dan menginterogasi Sekar atas kematian Neha.
Anehnya, Sekar tidak menunjukkan sama sekali kesedihannya. Sekar menjelaskan bahwa saat kejadian, dirinya sedang di luar berbisnis dan jarang di rumah. Di penyelidikan berikutnya, LSD menyuruh anak buahnya untuk mengecek CCTV dan ponsel milik Neha. Polisi mendapatkan panggilan terakhir dari Roni pada ponsel Neha. LSD pun segera mendatangi keberadaan Roni. Roni tampak terpukul setelah kejadian itu. Ia sangat menyesali karena tidak percaya pada Neha. Lalu tak lama dari itu pria bernama Usman datang. Ia berterus terang mengenai penculikan Rea yang ternyata dilakukan oleh Sani, yaitu adik ipar Neha. Kala itu Usman tak sengaja melihatnya saat melakukan transaksi barang haram di tempat Sani. Dia juga diancam oleh Sani dan membuat Usman tutup mulut. Namun ternyata kini Usman menyesal dan bersedia bersaksi di pengadilan untuk menebus rasa bersalahnya itu. Ketika Roni dan Usman hendak meninggalkan hotel, ia mendengar jeritan pelayan yang ternyata Anantyagi tewas gantung diri. Roni memasuki lift bersama dengan pembunuh bayaran tadi. Ternyata pembunuh bayaran Sekar tersebut salah target karena tujuan utamanya ingin membunuh Roni. LSD dan anak buahnya mendatangi hotel di mana Roni tinggal. Sedangkan Roni baru saja meninggalkan hotel untuk menemui Sani. Roni datang sendirian ke markas Sani. Lagi-lagi Roni membuat kekacauan. Satu persatu anak buah Sani dihajar oleh Roni. Melihat Sani kabur dari markasnya, membuat Roni mengejarnya. Aksi kejar-kejaran terjadi di jalan raya dan membuat kekacauan. Polisi datang memisahkan mereka berdua dan akhirnya mereka harus ditangkap. Di dalam sel, Roni menentang LSD untuk duel dengannya, untuk menunjukkan kekuatannya. Inspektur Ajay pun datang untuk menghentikan mereka. Roni meminta kesempatan untuk menangkap Sani, karena menurutnya Sanilah dalang dari semua ini. Roni pun memberikan bukti yaitu Usman sebagai saksi kalau Sanilah yang menculik Rea. Di ruang interogasi, Usman menjelaskan yang sebenarnya ia ketahui. Usman juga siap untuk menjadi saksi di pengadilan. Sani pun mulai diinterogasi oleh Inspektur Ajay. Namun saat diinterogasi, tingkah Sani sangat menyebalkan dan merendahkan Inspektur Ajay. Melihat hal itu, LSD sangat kesal dan membuatnya menerobos masuk ke dalam dan menodongkan pistol pada Sani. Inspektur Ajay mencoba menenangkan semuanya. Namun, tanpa diketahui, Sani mengambil pistol milik Inspektur Ajay dan menodongkan pada mereka. Karena keadaan semakin tak terkendali, Inspektur Ajay menembak Sani. Hal tersebut sangat disayangkan oleh Roni karena menurutnya Sani satu-satunya yang mengetahui keberadaan Rea. Di sisi lain, Usman didatangi oleh anak buah Sekar. Usman dihajar habis-habisan oleh mereka yang membuat tangan dan kakinya patah. Tak lama dari itu, Roni datang. Ia melihat Usman sudah tergeletak tak berdaya. Roni diserang dari belakang dan terjadilah hantam baku hantam. Melihat Usman yang sudah meninggal, Roni pun murka dan membalas dendam atas perlakuan keduanya. Tak lama dari itu, Roni melihat ponsel milik pembunuh bayaran itu berdering. Ternyata, Inspektur Ajay ada di balik dalam kasus tersebut. Berdasarkan pengakuan pembunuh bayaran itu, rumah Ajay terletak di tengah hutan perbatasan Arjuna di mana hutan tersebut sudah dijaga oleh pasukan bersenjata. Hal itu tak membuat Roni takut. Roni menerobos ke perbatasan Arjuna yang dijaga oleh polisi bayaran. Hingga ia terlempar ke dalam hutan di mana Inspektur Ajay berada. Roni pun mulai menghabisi satu persatu anak buah Inspektur Ajay yang mencoba menghalanginya di dalam hutan.
Di sisi lain, LSD yang sudah mengetahui keberadaan Roni mulai memburunya di dalam hutan. Dan terlihat Kolonel Ramjit mengingat dirinya untuk tidak menghalangi Roni. Karena apa yang Roni lakukan itu pasti benar. Jika LSD tetap menghalangi, Roni akan menghabisi LSD dan timnya. Karena hutan adalah rumah kedua bagi Roni. आप किसी गलत फहमी का शिकार हो गए ऑफिसर नहीं मैं तुम लोगों को उससे बचाने आया हूँ जो है ना उसका घर है उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा और तुम्हारा कुछ बचेगा अब कुछ मेरे भी सुनते जाइए कर्नल साहब Kembali pada Roni yang berhasil masuk ke dalam gudang senjata. Ia mengambil senjata yang diperlukan lalu ia menghancurkan gudang senjata tersebut. Satu persatu anak buah Ajay dihabisi menggunakan senjata yang berhasil ia ambil dari gudang senjata. Dengan kelincahan dan kemampuannya, Roni mampu untuk menghajar semua para penjaga tanpa luka sedikit pun. Roni pun berhasil masuk ke dalam markas Ajay. Ia berhasil menghabisi satu persatu anak buahnya hingga tak tersisa. Di dalam kelengahan Roni, secara tiba-tiba ia ditembak oleh Ajay dari belakang. Dengan luka tembak, Roni tetap menghajar Ajay. Namun, kondisi Roni semakin melemah. Ajay mulai menceritakan kejadian yang sebenarnya. Yang ternyata Ajay adalah bandar narkoba yang bersembunyi di balik seragam kepolisian. Ia mengaku bekerja sama dalam menjalankan bisnis narkobanya. Akan tetapi, pada saat Ajay mengecek barang-barang yang akan dikirimkan ke dermaga, tak sengaja melihat Rhea yang sedang disekap dan juga hampir terbunuh. Yang ternyata, Sekar juga ikut terlibat. Ajay pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengambil keuntungan dari Sekar, mengetahui Sekar pemilik perusahaan pengiriman terbesar di dermaga. Karena hanya Sekarlah yang bisa memberinya izin mengirim barang-barang miliknya. Sebuah fakta juga kalau Sekar membenci Rhea karena suatu alasan. Sekar juga membuat sandiwara seolah-olah Neha sudah gila. Dan beberapa orang dimintai untuk bersandiwara seolah-olah keberadaan Rhea tidak pernah ada. Mendengar cerita itu, Roni sangat marah dan mencoba bangkit lagi untuk menghabisi Ajay. Ia pun menghajar Ajay tanpa ampun. Tak diduga, Ajay berhasil mengambil pistol yang ada di depannya. Namun sesaat sebelum ia menembak, dirinya terlebih dahulu ditembak oleh LSD hingga tewas. Kolonel Ramjit juga ikut hadir di tempat itu dan mencoba menenangkan Roni. Tak lama kemudian, Roni melihat anak kecil menuruni tangga. Ya, benar, ternyata Rhea masih hidup. Dan sebuah fakta baru pun terungkap bahwa ternyata Rhea bukan anak biologi Sekar. Karena Sekar sendiri mandul. Oleh karena itu, Sekar pun membenci Rhea. Sepintas Roni ingat kejadian yang membuat dirinya yakin kalau Rhea adalah anaknya. Ia sekarang mengerti kenapa memilih Roni untuk mencari dan menyelamatkan Rhea. Di akhir film, Roni menghampiri Rhea dan membawanya untuk merawatnya. Dan film bagi dua pun berakhir. Oke, sebelum pamit, jangan lupa untuk selalu mensupport channel kita dengan cara menekan tombol like, share, komen, dan di-subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.